Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di program Dunia Pendidikan. Saya Irwan Firman, temani Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silahkan yang akan bergabung kami tunggu nanti di 02716793000 ataupun di SMS dan WhatsApp kami 08112553000. Pemirsa di program ini tentunya kita akan bahas terkait dengan uh, seluk-beluk dunia pendidikan. Menariknya lagi untuk Anda yang tertarik di... Uh, Program pertanian kami hadirkan di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Agung Wibowo, SPMSI, dan tema besar kita. Untuk sore ini adalah prodi penyuluhan pertanian dan peran mahasiswa untuk kemajuan pertanian Indonesia. Ini penting sekali karena kita negara agraris dan tentunya pertanian memegang peran penting untuk kemajuan bangsa kita. Saya sapa Bapak Dr. Agung Wibowo S.P.M.Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Pak Agung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sia, sia. Ini kali pertama ini kelihatannya Pak yeah, ke untuk TV, ya, TV ya? <laughs> ya. Tapi kemarin adik-adik sempat mampir ya, Pak. Iya. Yeah, adik-adik ya? uh, Pemnas persiapannya. Wah. Kesini ke sini ya, ada dua tim untuk dari ya, Fakultas Pertanian, untuk Wah. mempublikasikan hasil karyanya. Keren ya, jadi, jadi uh, mahasiswanya genjot terus prestasinya, ya Pak iya. Agung. <laughs> Dan ini khusus untuk uh, Pak Agung sendiri, untuk prodinya di prodi apa, Pak? Saya prodinya penyuluhan dan komunikasi pertanian. Penyuluhan dan, dan komunikasi pertanian nah, ya. Jadi ada dua dua unsur ya Pak ya di situ. Iya, ya, ada hmm. ada unsurnya penyuluhan dan ada komunikasi. Ah. Jadi di, di komunikasi di sini bagian dari penyuluhan. Hmm. Jadi untuk bisa memberikan penyuluhan yang bagus harus mampu berkomunikasi yang Siap, bagus baik. begitu. Ya. Jadi, nah, pemirsa hmm. ini yang ada di rumah mungkin para alumni FPUNS, <tik> dosanya sedang ada di tengah-tengah kita. Nah Pak Agung, ini sedikit perkenalan dulu Pak terkait dengan prodi yang Bapak kelola saat ini, itu bagaimana untuk yang dipelajari apa, gambarannya secara umum oh, seperti iya. apa nih Pak? Jadi sebenarnya penyuluhan dan komunikasi pertanian itu mempelajari karakteristik sosial budaya petani hmm. itu dikemas dalam mata kuliah ya, pedesaan. Jadi wow. bagaimana sebenarnya petani itu belajar, bagaimana sebenarnya petani itu uh, mengadopsi inovasi. Jadi karakteristik sosial budayanya harus kita pelajari. Kemudian juga dari sisi uh, apa namanya? transfer pengetahuan hmm. itu ada. Istilahnya psikologi belajar petani itu juga ada, psikologi sosial untuk wow. mempelajari yeah. bagaimana sebenarnya petani melakukan transfer. ini hmm. Sekarang ini kan tidak lagi uh, hanya semacam memberikan informasi. Ini hmm. bedanya. Jadi hmm. kalau komunikasi barangkali memberikan informasi yeah. sampai narasumber, eh, sampai uh, penerima, man, uh, penerima pesan itu hmm. hmm. tahu. Tapi kalau di sini yang membedakan sebenarnya kalau penyuluhan dan komunikasi pertanian itu bagaimana informasi itu sampai hmm. kemudian mereka menerapkan. Jadi di sana ada unsur perubahan perilaku. Hmm. Jadi dia hanya sekedar tahu dan ya. uh, apa namanya mengetahui saja, tapi sampai ada perubahan, perubahan. perilaku, adopsi ya. inovasi itu, hmm. itulah sebenarnya yang intinya dari penyuluhan. Jadi ada unsur pem pemberdayaan masyarakat. Pembedaian masyarakat. Ya. Baik. Nah, pemirsa, <coughs> jadi uh, untuk anda yang mungkin nanti juga adik-adiknya, putra-putrinya yang pengen masuk di prodi Penyuluhan pertanian dan komunikasi yeah. pertanian, kira-kira itu ya pak ya yang kemudian yeah. dipelajari ya. Uh, goal utama apa ini pak untuk prodi ini pak? Goal utama jadi menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Hmm. Jadi sekarang ini uh, eranya memang harus melakukan uh, pengembangan potensi yang ada di yeah. masyarakat. Jadi tidak lagi misalnya penyuluhan itu uh, sama, kemudian yeah. apa namanya? sudah didesain. Hmm. Jadi kalau di sini kan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yeah. uh, goalnya ya menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat yeah. itu. Goalnya. Baik. Jadi ini uh, yang yang ada di kampus malah nantinya akan membantu, Membantu yeah. dalam tanda kutip. Memfasilitasi. Memfasilitasi untuk para petani ya pak yeah. ya. Jadi bisa dikatakan sebagai agen perubahan. Nah, ini menghubung penghubung antar sistem. Hmm. Hmm. Jadi uh, memposisikan Uh, tidak selalu uh, apa namanya ada ini masalah kemudian sebagai uh, istilahnya pemecah masalah artinya yeah. ini yang menyelesaikan enggak hmm. ini kita sebagai fasilitator, fasilitator menghubungkan orang. jadi semua yeah. itu kan diserahkan ahlinya yeah. Yeah. jadi kita memainkan hmm. peran sebagai penghubung antar sistem Begitu. Hmm. baik ini seperti moderator yeah. ya yeah. <laughs> jadi Kemudian, di era sekarang ada perubahan paradigma. Kalau hmm, dulu hanya memberikan apa? informasi, hmm. ya sekarang ini, misalnya petani itu sebenarnya informasi itu lebih duluan tahu, hmm, hmm, belum ya. tentu penyuluh itu, misalnya lebih duluan ternyata, tahu. Iya, eranya tentu, ya. sekarang kan sangat, ya. kemudian teknologi informasi luar biasa. Jadi perannya sekarang, eh, ini melakukan transformasi, ya. Kalau itu, misalnya petani, hmm. bagaimana? jadi kelompok tani mm -hmm. kemudian gapoktan dan mm -hmm. larinya ke badan usaha. Mm -hmm. Apakah badan usaha ini bisa berwujud koperasi yeah. atau uh, PT. Mm -hmm. Intinya korporasi. Mm -hmm. Jadi memang yang dilakukan sekarang tidak lagi sekedar memberikan informasi. Mm -hmm. Kalau memberikan informasi petani itu sudah tahu dulu <laughs> udah, dan udah pinter -pinter semua nah iya, 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 iya tapi iya. kan tapi bagaimana melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan mm -hmm. ini yang penting. Jadi eranya sekarang Muaranya ke sana. Yang yeah. dipelajari, dipelajari di Prodi Penyuluhan itu ya ke sana. Ada perubahan yeah. rencana, kemudian pengembangan masyarakat, kemudian ada, ada juga uh, manajemen dan resolusi konflik seperti itu. Yeah. Itu mempelajari hal-hal yang seperti itu. Organisasi kepemimpinan. Hmm. jadi melakukan itu semua. Baik. Semua itu mungkin bisa dilakukan oleh para alumni yang sudah mendapatkan SP ya Pak ya? Iya. Yeah. Sarjana Pertanian, sarjana pertanian ya. Sarjana ya. Pertanian <laughs> yang sudah mendapatkan Sarjana Pertanian. Tapi ketika konteksnya sekarang, uh, Bapak masih membimbing adik-adik mahasiswa. Oh, iya. Apa sih Pak uh, hal real yang bisa dilakukan adik-adik mahasiswa Pertanian, khususnya di Prodi Bapak? Jadi uh, kalau di Prodi itu sejak mahasiswa baru, hmm. uh, setelah istilahnya PPKMB, kalau dulu OSMARU, dulu aspek oh, iya. gitu ya. ya. Setelah itu ada program setiap uh, untuk pengakrapan di tingkat Prodi, oh, iya. pengakraban pengakrapan di tingkat prodi hmm. itu ada namanya Edelweiss gitu kan oh. ya yes, istilahnya. Istilah bagaimana ya anak-anak, ya, anak-anak milenial sekarang hmm. gitu kan <laughs> Jadi intinya bagaimana itu terjadi uh, apa namanya uh, kebersamaan. Hmm. Intinya mampu kebersamaan. Setelah itu ada program uh, namanya, sejak awal sudah di kita latih menjadi uh, ada training public speaking. Hmm. Jadi memang sudah memiliki kemampuan berbicara. Yeah. Kemudian setelah public speaking itu ada training MC. Jadi hmm. uh, setiap mahasiswa prodi penyuluhan itu harus yeah. bisa ini menjadi MC di acara-acara ah, itu. Jadi pertemuan, sudah, pertemuan, ya pertemuan, itu ya. sudah <laughs> harus bisa gitu. Jadi hmm. itu kemudian uh, di tahap selanjutnya ada program-program. Kalau sekarang uh, eranya itu sangat ini informasi itu kan begitu cepat yeah. dan uh, lintas negara. Program-program yang terkait pengembangan organisasi itu juga ada kaitannya misalnya ada uh, ada delegasi. Hmm. Kemudian uh, sampai di beberapa negara Entara artinya lain. terlibat di volunteer program yeah. apa seperti oh. itu. Jadi itu kalau di semester-semester yang sudah 6, 7, itu ya? itu. ada lagi global challenge, mm -hmm. itu bagaimana uh, asal memiliki kemampuan uh, bahasa Inggris yang bagus, mm -hmm. kemudian ada LOE dari uh, supervisor atau profesor yang di tempat universitas itu bisa menjadi uh, mm -hmm. kesana ada semacam ada summer school, kemudian mm -hmm. ada eh, semacam magang gitu ya satu mm -hmm. bulan, tiga bulan ada mm -hmm. seperti itu eh. mm -hmm itu e, sekarang iranya sudah seperti itu. Siap. Dan ya. Itu terjun langsung juga ke pertanian ya pak ya? Iya ada yang e, langsung di kalau magang di kemarin kalau ya, yang magang di Jepang itu hmm. di ini di pertanian langsung. Wah. Tapi kalau di magang di Jepang itu 11 bulan jadi 11 bulan harus itu, tinggal di sana harus. Iya itu artinya kalau kemarin itu e, sudah skripsi sudah selesai terus hmm. sudah ujian tapi uh, ada yang belum ujian tapi skripsi sudah selesai harapannya yeah. itu setelah dari sana terus sudah nah karena kalau 11 bulan kita tinggal kasihan juga masih betul betul gitu. karena magangnya 11 bulan di yeah. kalau itu betul-betul di uh, pertanian jadi memang <laughs> sana pertanian apa memang terjun jadi memang yeah. luar biasa sebenarnya yeah. kalau uh, bisa ke sana itu memang hmm. mendapatkan pengalaman yang luar biasa hmm. itu dalam satu tahun kurang lebih ada sekitar 10, kalau itu tidak hanya prodi penyuluhan, ya. jadi pertanian itu ya di fakultas, fakultas pertanian. pertanian. Ya. ya dan ini kenapa anak-anak fakultas pertanian terutama UNS ya. sering sekali keluar luar negeri, ya. gitu ya pak ya. ya. <laughs> salah satu trademarknya kalau anak fakultas lain lihat bahwa ini nanti pemberangkatan nih pemberangkatan. Ya. Itu salah ya. satu programnya itu ya pak ya. Jadi setiap ya. tahun itu ada, alhamdulillah ada yang ya. ke Jepang itu. Ya Dari baik ke tahun keempat. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi ini uh, tentunya menjadi harapan besar. Para petani sudah nunggu soalnya hmm. ya Pak ya. Ini peran dari mahasiswa suatu saat akan memberikan apa kepada pertanian yang ada di Indonesia. Kalau Bapak melihat selaku akademisi, seberapa besar sih Pak sekarang untuk ketertarikan generasi milenial di dunia pertanian kalau, khususnya di penyuluhan dan komunikasi. Kalau sekarang sebenarnya kalau kalau ini berdasarkan eh, apa namanya jumlah mahasiswa eh, Anak SMA yang tertarik ke fakultas pertanian kan sebenarnya juga ada peningkatan. Hmm, Artinya hmm. sebenarnya itu juga tidak eh, apa, eh, tidak peminat gitu kalau yeah. di perubahan. Yeah. Hanya saja ketika sudah dikuliah di fakultas pertanian hmm. itu memang hmm, ya sebagian besar memang. Tidak langsung di on hmm. tapi masih terkait dengan pertanian sebenarnya. Yeah, yeah. Yang langsung diterjun di pertanian itu memang sedikit gitu ya. Hmm. Tapi masih terkait dengan pertanian, mungkin terkait dengan pasca panen dan sebagainya masih ada hubungannya. Hmm. Baik. Tapi kalau untuk yang komunikasi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini juga mungkin nanti dia juga bisa masuk ke sektor-sektor ke usaha yang lain juga ya Pak ya? Yeah ke sektor-sektor usaha, jadi mm. memang memang agak luas gitu ya yeah. kemampuan. Oh. yang keunggulannya sebenarnya mahasiswa pertanian itu banyak uh, di lapangnya, artinya mm. banyak ke pedesaan, mm. kemudian ada praktikum yeah, yang terkait yeah. di pedesaan itu banyak, mm. ada sosiologi pedesaan, mm. ada penyuluhan pertanian, yeah. kemudian ada kependudukan, ada parti, kepengembangan partisipasi mm. itu juga langsung di masyarakat dan itu sebenarnya untuk me ini jadi merasakan bagaimana sebenarnya hidup di pedesaan suatu saat nanti sebagai pengambil kebijakan tuh yeah. merasakan Wah, seperti itu. selain KKN sebenarnya yeah. sudah mahasiswa kami ada pembekalan itu siap banyak. baik gitu. dan itu nanti memang sudah ini ya Pak yeah. uh, Pak Agung ya sudah seleksi alam yeah. ya kalau yang sungguh-sungguh biasanya nanti yeah. juga yeah. terjun langsung gitu ya tapi sebenarnya kalau hmm. yang memang mahasiswanya itu betul-betul ini ya aktif seperti yeah. itu kemudian yeah, memang yeah menikmati ya Betul. praktikum Udah di, pedesaan, di situ, ya? passionnya di situ. Kemarin mahasiswa kami itu ada yang ditempatkan di Papua itu ya tenang-tenang wow. saja. Padahal ya? itu perempuan, <laughs> itu perempuan dan uh, di sana saya tanya ini ada saudara tidak ada? Hmm. Tapi mereka berani karena memang ya. sebelumnya kan sudah ada hal-hal yang sudah bi biasalah hidup sesuatu hal yang baru sebelum Uh, penempatan itu kan juga waktu mahasiswa KKN-nya juga sudah di luar Jawa ya, ya. sebenarnya juga hmm. rentetannya hmm. ketika mahasiswa di awal-awal praktikum di hal-hal yang di, terkait dengan pedesaan ya harus survive seperti hmm. itu bisa seperti itu terus kemudian di mahasiswa akhir ikut KKN hmm. nah, akhirnya ketika ditempatkan di Papua pun sebenarnya sudah siap berangkat ya ya berangkat jadi <laughs> itu sebenarnya yang ya. supaya bisa survive bisa Uh, bisa di mana-mana, itu bisa survive. Ya, itu dia. Jadi. Ya, baik. Dan uh, Pak Agung, tentunya kalau kita membandingkan pertanian kita mungkin dengan tetangga, yeah. lah ya, Singapura, mungkin yeah. itu ya, mungkin agak jauh, ya Pak. Ya, yeah. karena ya, tentunya ini enggak apple to apple, yeah. ya Pak. Ya, <laughs> karena mungkin mereka sedikit ngaturnya lebih gampang, kita masyarakatnya banyak, yeah. mungkin ada ide yang mungkin tidak sesuai dengan daerah ini, daerah ini, dan lain sebagainya, yeah. begitu. Tapi dari... eh, uh, dari kacamata. Akademisi tentunya Bapak juga punya dorongan motivasi yang luar biasa untuk para pemirsa nih yang ada di rumah. Kadang-kadang mereka kan masih pesimis nih Pak yeah. dengan pertanian. Gimana nih Pak? Yeah. Jadi sebenarnya kalau tanpa pertanian itu sebenarnya kan kita tidak bisa hidup sebenarnya. Tapi nah, kita memang perhatian ke arah pertanian itu saat ini memang masih kalau saya ya, ya? masih kurang. Hmm, yeah. Artinya mestinya itu dilihat dari... Uh, alokasi anggaran mm -hmm. mestinya ibaratnya, eh, uh, rotinya itu roti untuk pertumbuhannya. Itu mestinya terenak. harusnya Belum lebih banyak ya. lebih banyak, gitu <laughs> harusnya lebih banyak, tapi yeah. realitanya tidak. Yeah, yeah. Hal itu terjadi karena memang pemerintah kan ya harus mendapatkan setiap mengeluarkan biaya. Itu memang hmm. harus mendapat, itu bisa berkembang yang yeah. cepat, berkembang memang di jasa dan industri, iya. Jadi ya, memang ya. ya pemerintah memang kebijakannya ke sana ya. Kami harus kita harus bisa memahami, memahami itu. dulu. Karena ya. kalau di pertanian memang ini memang lama ya. untuk ya, bisa ya. kembali untuk ya. bisa karena uh, ada proses panjang ya, ada proses panjang juga dan ya. faktor yang musim dan sebagainya hal yang tidak menentu seperti itu dan bahkan kalau dunia pertanian itu mau pinjam di perbankan saja ya juga tidak mudah ya. kan artinya ya bisa layak atau tidak itu kan ya juga ini juga ini yang yes. juga yang ini kondisinya ini ya pak Iyi, kondisinya ini ya. kalau kami bisa memahami ini ya terutama ya baik seperti itu ya saya juga pengen mendengar uh, pendapat dari Pak Agung ya kalau dulu uh, laut kita sempat dipunggungi kan yeah. pak ya sama yeah. kita ya kalau ini kalau saat ini saya sebagai orang umum pertanyaan kita juga mungkin masih di lirik sebelah mata saja gitu, yeah. <laughs> butuh nggak Pak mungkin suatu saat sosok yang seperti Sri Kandi yeah. pertan uh, pertanian, kalau di di perikanan udah ada bususi di sana. Iya oh, yeah, iya <laughs> kalau bususi luar biasa. <laughs> Saya pengalaman waktu uh, membimbing KKN di Wakatobi dulu, yeah, yeah. salah satu beberapa nelayan itu menceritakan, nah, itu memang khusus itu luar biasa butuh, sosok motivator ya, nasional. Ya, karena langsung ke nelayan ya, gitu, ya. langsung ke nelayan tahu apa sebenarnya Siap. kondisi nelayan Betul. tahu persis gitu pertanyaan butuh nggak pak suatu saat? lah memang harus membutuhkan orang-orang <laughs> seperti itu saya ya. juga istilahnya eh, mengagumi juga ketika nelayan itu bercerita yang nelayan saja itu eh, melewati itu harus 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 mutar itu pakai ya, ya. padahal itu pakai but itu ya, ya. Cara tempuhnya 30 menit, sementara Sisi itu laan, renang, renang, nah, renang <laughs> di ini ajudannya saja. Ya, Kalau uh, ini <laughs> ya, nggak mau dikawal, itu jadi padahal melewati istilahnya pulung ya, yang dalam itu. ya, ya palung itu, palung ya. ya, yang dalam itu. Tapi tetap berani, itu ke nelayan baju yang ya itu ini benar-benar karena yang menceritakan nelayan. Jadi ya. saya itu memang satu sambil mewawancarai nelayan, sambil memang ketika saya eh monitoring KKN ini sambil ini hmm. memang ke nelayan-nelayan itu kan memang wawancara itu. Lah kalau pertanian itu uh, ada sosok yang seperti itu ya. ya, Sri Kandi ya. Mungkin <laughs> itu juga akan berkembang. Ya cowok juga ya. boleh sih, Pak. iya. kalau sebenarnya itu kalau dilihat ya. dari ini jumlah <laughs> mahasiswa pertanian itu antara laki-laki dan perempuan jauh ya. Banyak yang banyak perempuan. perempuan. <laughs> Misalnya dalam satu kelas ini, ya. dalam satu kelas ngajar 40 itu yang yang laki-laki itu padang eh, paling hanya 15, 15 13. Lainnya ya. adalah wanita. Nah, ini calon Sri Kandi berikutnya. Ya, calon <laughs> Tapi menurut sejarah, ya. sebenarnya sejarah budidaya itu kan wanita. Nah, yang memiliki inisiatif melakukan ya. budidaya itu sebenarnya wanita. Ya. Kenapa namanya Ibu Pertiwi karena ya, itu ya. sebenarnya <laughs> itu kalau menurut sejarah karena eh, dulu bapak-bapaknya -bapak itu eh, apa namanya? Pergi ke hutan berburu, nah. kemudian dulu ya. ya berburu, dan istrinya kan ditinggal. Istrinya kan ditinggal kan lama, tidak hanya sehari dua hari, mungkin ya. beberapa minggu. Ya. Uh, itu berburu, kalau itu sudah habis ya. pindah ke wilayah lain. Ya. Di saat ditinggal berburu, itu wanita itu berpikir karena sambil uh, makan buah yang ada dari ya. hutan itu, bijinya dilempar di sekitar itu kok tumbuh berarti itu bisa ya. terus akhirnya menanam itu sejarahnya nah, makanya sebenarnya yang pinter itu ya sebenarnya untuk <laughs> uh, ini sebenarnya wanita ini sebenernya. sampai ini fantasi ya. pertanian dipenuhi oleh wanita ini kapan-kapan supaya... kapan kita datangkan lagi ya. dosen perempuan ah, iya, dunia, harus pak. gitu ya. <laughs> harus biar gitu. motivasinya ya. untuk uh, teman-teman petani di rumah juga uh, on juga begitu ya. pak ya artinya Dan memang kreatif <coughs> ya, nah, ya. Uh, wanita itu kalau laki-laki kan sebenarnya juga kalau itu misalnya ya itu mungkin nggak sabar juga. <laughs> Padahal sekarang itu tuntutan sekarang kalau memang berkembang lahan yang sempit bagaimana ini dimanfaatkan, ya betul. dimanfaatkan ya secara optimal. Baik, baik Pak Agung terima kasih. Ini salah satu simpulan atau gar, benang merahnya kita bu, juga butuh sosok-sosok yang yeah. menjadi motivator ya, Pak ya, <tuh> untuk perkembangan pertanian kita dan tentunya salah satunya support dari prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian diharapkan suatu saat langsung kita lihat aksinya begitu Pak iya. ya Pak Agung ya. Kita rehat dulu Pak Agung. Pemirsa di mana pun Anda berada semakin menarik tentunya diskusi kita dengan Dr. Agung. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di sesi kedua usai kita simak yang berikut ini. Baik pemirsa kita lanjutkan lagi bersamaan kita untuk program Dunia Pendidikan masih bersama Dr. Agung dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian tapi lepas dari itu pemirsa uh, Dr. Agung karena baru saja juga menjadi uh, wakil dekan uh, khususnya untuk kemahasiswaan begitu ya Dr. Agung ya untuk saat ini. Jadi makanya uh, tadi untuk beberapa pertanyaan uh, banyak juga merepresentasikan untuk kegiatan-kegiatan uh, mahasiswa pertanian, begitu ya Pak Agung ya? Untuk uh, wakil dikannya, betul ya Pak ya? Bidang yeah. kemahasiswaan? kemahasiswaan dan alumni. Oh, dua wakil ya? Wakil kemahasiswaan dan alumni. Oh, begitu. Yeah. Baik, wakil dikan untuk kemahasiswaan dan Alumn. alumni. Ini barengan mahasiswa terus, makanya mudah yeah, terus ya Pak yeah. ya? <laughs> <laughs> mahasiswa terus yang diurusi. Mahasiswa <laughs> <itu. laughs> terus yang diurusi. Setiap tahun berganti. Nah, itu dia. Dinamikanya. Dinamikanya. Kemudian... Ya harus mengikuti ya, ini sekarang anak muda, ya, seperti apa ini, <laughs> betul. Nah Pak Agung ini tentunya menjadi bagian keluarga besar Fakultas Pertanian, apalagi menjadi Wakil Dekan saat ini. Gimana Pak bentuk eksistensi adik-adik kita saat ini? Prestasi-prestasi mereka juga seperti apa begitu Pak? Selain oh. dua yang kemarin tampil ya? Oh iya sebenarnya banyak prestasi di Fakultas Pertanian itu selain PKM, akhirnya ke Pimnas itu juga ada yang namanya uh, ada ada ikut summer school mm -hmm. itu juga terseleksi mm -hmm. ah. jadi di sana yang kemarin tuh ada yang di Korea mm -hmm. itu selama ada yang tiga minggu mm -hmm. kemudian yang paling jauh kemarin ke Amerika itu mm -hmm. sampai itu satu bulan yeah. kemudian uh, ke Perancis itu mm -hmm. juga satu bulan mm -hmm. jadi memang malah mahasiswanya sampai mana-mana yeah. ya karena dan, dan itu sebenarnya <laughs> Uh, mahasiswa itu mandiri mencari informasi mm. dan sebagainya itu ada kan itu ada sifatnya kompetisi. Yeah. Ada yang volunteer, ada yang sifatnya kompetisi mm. ya. Kalau sifatnya kompetisi memang ada ada supporting anggaran dari universitas, universitas. kalau sifatnya untuk kompetisi, lomba-lomba mm. itu ada pendanaan juga yeah. dari universitas. Yeah. Tapi kalau sifatnya yang itu tadi yang volunteer, volunteer itu kan sudah ditanggung yeah. dari institusi mm. sana. Yeah. Begitu. Jadi memang Uh, banyak yang dilakukan saat ini di era-era memang era eranya milenial seperti hmm. ini jadi begitu uh, mudahnya mencari informasi dan memang peluang-peluang anak sekarang juga cepat betul untuk ya. untuk bergeraknya bergerak. cepat ya, geraknya Gerak cepat. cepat luar biasa ya. jadi kami hanya uh, istilahnya memfasilitasi dan me, ini kan sebenarnya uh, istilahnya mendorong ya mendorong ya. memotivasi dan ini ini yang penting menurut kami peran-peran Ya. kami di fakultas itu memberikan ini memfasilitasi hmm. mendorong kemudian bagaimana juga e, memotivasi ya. memberikan Baik. inspirasi itu ini jadi Engar Sosong Tulodo yang masih ya. membangun Karso ya. Tutur <tutulian> dayaninya ya. masuk di ya. uh, karena kalau ya, Pak ya. terkadang kita uh, lebih cepat anak-anak <laughs> sekarang lebih ini gerakannya ya. lebih ini ya. Ya. betul itu Nah, Pak Agung, kalau kita singgung e, pertanian, harapannya ada di kita, khususnya di Fakultas Pertanian yang Bapak kelola saat ini, ada mungkin laboratorium-laboratorium yang mereka langsung terjun langsung, begitu Pak? ke Kalau lab, laboratorium artinya hmm. laboratorium lapang, maksudnya? Iya. Yeah, yeah. Ya, di sana kita memang banyak e, apa namanya di organisasi mahasiswa sendiri. Hmm. Setiap organisasi itu memiliki semacam kalau dulu namanya disabinaan, hmm. tapi lebih pas kalau menurut saya adalah mitra di ya. Samitra ya. minimal hmm. ada dua setiap hmm. organisasi mahasiswa itu minimal ada oh, dua ya, ya, bahkan ya. lebih banyak belum lagi prodinya ya, ya. prodinya juga memiliki uh, di Samitra hmm. jadi ini sebenarnya menjadi laboratorium lapangnya anak-anak nah. di sana mereka uh, belajar sebenarnya dan juga memberikan banyak mungkin di sana ada pelatihan hmm macam-macam, misalnya kalau yang saya tahu kemarin ya baru saja mungkin yang uh, dari uh, prodi PKP itu hmm. yang PKP itu memberikan pelatihan yeah. bagaimana sebenarnya yeah. uh, melakukan packing uh, dan pengolahan hmm. pengolahan uh, apa namanya jahe yeah. yang yeah. ada di Wonogiri sana ini oh. menurut saya juga sangat dan sekarang dijual online juga oh. lumayan yeah. itu hal-hal yeah. yang seperti itu ya, yang dilakukan memang Anak sekarang pandai itu melakukan sifatnya yang online, membuat mm -hmm. desain, membuat Siap. ini. Jadi banyak inovasi-inovasi uh, di sana. Baik. Itu. Kalau untuk pertanian sendiri uh, memfasilitasi adik-adik uh, kita untuk masuk di beberapa prodi, Pak di sana. Ada berapa prodi di sana? Kalau prodinya ada enam, terus enam? ini tambah lagi satu, jadi ada tujuh. Apa saja itu yang Pak yang bisa disosialisasikan? Ada prodi agribisnis, ya. kemudian agroteknologi, hmm. kemudian ilmu tanah, peternakan, ilmu teknologi pangan, dan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hmm. Dan terakhir ini mulai 2019 ada pengelolaan hutan. Pengelolaan Budaya hutan? Iya, pengelolaan oh. hutan. Oh, baik. Ada D3, S1, S2? Itu S2. S1 semua. Kemudian hmm. yang D3 ini ada D3 agribisnis, kemudian D3 teknologi hasil pertanian, hmm. kemudian D3 budidaya ternak. Hmm. Ya ada itu. Ada. Pasca masuk di fakultas atau nah, kalau pasca sendiri? di sementara di sekolah pasca sarjana oh, gitu. eh, program pasca sarjana. Hmm. Kalau lainnya sudah mengindu di fakultas yeah. hanya kalau di fakultas pertanian. Belum, yang ya? paskanya itu masih di program paska. Oh ya. begitu. Yeah. Baik. Nah uh, itu tadi yang disebutkan uh, Dr. Agung, tentunya menjadi referensi untuk uh, pemirsa yang ada di rumah. Barangkali suatu saat akan menitipkan putra-putrinya, yeah. begitu. Pak jangan ragu-ragu. Gitu. Nah <tuh> itu dia. Insya Allah. Karena tadi udah ada gambaran lebih yeah. uh, panjang ya, uh, gambaran yang uh, lebar terkait dengan peluang-peluang juga untuk uh, di fakultas yeah. pertanian ini, begitu. Kalau secara umum, Pak Mbak. Um, apa, Pak, yang menjadi daya tarik Fakultas Pertanian untuk adik-adik kita yang mungkin saat ini oh, kelas 12 ya. ini, Pak? Ya. Yang suatu saat akan masuk ke UNS Sebenarnya yang menjadi daya tarik, uh, karena sekarang nantinya, nantinya itu yang namanya pekerjaan itu uh, tidak harus pekerjaan yang formal. Mm -hmm. Dan sekarang cita-cita anak itu kan tidak lagi bergeser kan. Kalau dulu anak itu kalau cita-citanya nanti kalau besar jadi apa? Hmm. Jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Hmm. Sebetulnya sekarang anak citanya bergeser dari youtuber. <laughs> ya, ya. Jadi artinya memang uh, ke depan itu tidak lagi hal yang sangat formal-formal itu, hmm. ya, karena yang berduit itu justru yang tidak formal. <laughs> ya. Jadi sebenarnya kalau ya. kuliah di pertanian itu kalau memang betul-betul menekuni itu kan dapat ilmu-ilmu pertanian banyak. Artinya ya. Apakah nanti kalau misalnya pekerjaan uh, kalau sudah lulus nanti terjun di dunia bisnis kan paling tidak menguasai. Yeah. Kalau itu memang menekuni. Tapi yeah. kalau memang setengah-setengah lah repotnya ini. Yeah. Kalau kuliahnya setengah-setengah ini ya juga agak repot. Tapi memang kalau betul-betul menekuni sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang menjadi ini uh, bisa untuk uh, apa namanya uh, ajang untuk uh, modal untuk wirausaha yeah. untuk jadi Baik. pengusaha. Gitu. Baik. sebenarnya sebenarnya daya tariknya. Itu dia dan apalagi peternakan itu kan ya. sebenarnya luar biasa sebenarnya. Hmm. Kalau itu artinya kalau lulus itu nyari pekerjaan yang susah dan sebagainya yang ya bisa terjun di dunia itu. Dan ya. kalau memang memiliki bakat di IT gitu ya, walaupun bukan orang teknologi informasi, hmm. kalau memiliki bakat IT itu juga ada alumni kok yang memiliki bakat itu hmm. IT walaupun tidak teknologi informasi tapi memiliki hmm. bakat IT luar biasa sekarang. Hmm. Jadi sekarang malah jadi ini jadi bos itu ah, jadi ah, karena iya. memang memiliki apa passion ya pak ya. passionnya hmm. di memang di peternakan memang hmm. tekun itu karena hmm. itu tekun di apa namanya uh, dunia peternakan jadi memang wirausaha memang sejak lulus itu tidak mencari pekerjaan ya yeah. memang menumpuni di ternak itu dan hmm. akhirnya sekarang menjadi apa namanya pen, uh, memberikan ternak di uh, apa namanya? peluang usaha ya pak ya, ya pemasok itu ya hmm, di kota-kota besar itu dari siap. situ. Jadi sekarang uh, memanage tinggal nanti mengelingkan ini ya, ya. butuh berapa ini store ya. <laughs> sekarang gitu nggak keluar rumah, Betul. tinggal ini aja, <laughs> calling tinggal. dan ini apa nah, ya, ya gadget ya. <laughs> itu sudah beres semua ya. itu kan. Ya baik Pak Agung, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya menjadi motivasi untuk. Uh, adik-adik teman-teman yang mungkin suatu saat akan tertarik menjadi mahasiswa pertanian, ilmunya diserap dulu semaksimal ya, mungkin ya. di FP. Habis itu harapannya tidak memunggungi lahan-lahan ya. kita ya, Pak. Iya, artinya <laughs> sebenarnya kalau ya sebenarnya tidak harus langsung uh, ya. kerja praktis tapi tanpa ilmunya. Betul, ya, itu dia. Gitu. Mahalnya ilmu ya, Pak ya, harus, harus dicari tahu ilmunya kalau Betul. kalau nggak tahu ilmunya ya nanti ya malan itu malan eh, istilahnya ditipu ya? di, <laughs> gitu tentunya. ya, mudah ditipu gitu ya. <laughs> ya. Baik Pak Agung, uh, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Waktu juga yang harus membatasi, mudah-mudahan kapan-kapan bisa silaturahmi yeah. ke sini lagi, lebih banyak memotivasi untuk saudara-saudara kita. Terakhir Pak, akan ada yang disampaikan untuk uh, pemirsa yang ada di rumah terkait dengan fakultas pertanian secara umum, monggo. Iya, uh, karena di negara kita adalah negara ini, negara agraris, agraris dan pangan ini menjadi uh, apa ya yang sangat uh, sangat mendasar. Jadi kalau Uh, tidak ada yang uh, mencintai di dunia pertanian. Nah, nanti mau hidup itu makan apa? Ya? Hmm. Dan yeah. sekarang uh, jumlah penduduk yang besar, kemudian lahan-lahan yang produktif, lahan-lahan yang bagus jadi rumah. Yeah. <laughs> kalau tidak memiliki pengetahuan yang tinggi tentang teknologi, right. ya, teknologi pertanian, tidak, kita hmm. tidak bisa menguasai. Yeah. Kita harus mendatangkan. Du dari negara lain kita impor terus wah ini Aduh, akan semakin banyak akan semakin kacau makanya kalau saya boleh e, menyarankan kepada generasi muda itu ya harus ini mempelajari betul tentang teknologi di bidang pertanian itu harus harus kita kuasai kalau tidak kita kuasai jumlah penduduk kita padat banyak kalau kita tidak menguasai nanti kita ya bisa hidup tapi kita dilibas oleh negara-negara ya yeah. Negara-negara yang bisa mengimpor. Iya, gitu. <laughs> Baik, terima kasih Pak Agung. Kapan-kapan uh, ditunggu lagi untuk hmm. ke berbagi ilmu tentunya kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Selamat kembali beraktivitas, hmm. tentunya kembali ke kampus mungkin habis ini. Iya, kembali ke kampus sebentar ya. <laughs> Baik, <laughs> terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, pemirsa dimanapun anda berada, saya sudah kebersamaan kita di program Dunia Pendidikan bersama Bapak Dr. Agung dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Kita tunggu lagi suatu saat kehadirannya untuk berbagi informasi. Berbagi pengetahuan tentang pertanian kepada kita semuanya Selamat mengikuti program kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh